Господи. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya ingin menghargakan menyampaikan penghargaan kepada Kementerian dan juga Tourism Malaysia atas usaha mereka untuk mempromosi Malaysia untuk menyediakan Tahun Melawat Malaysia 2026. Soalan saya ialah, apakah kempen Tahun Melawat Malaysia kali ini berbeza dengan kempen Tahun Melawat Malaysia yang lepas? Jadi apakah KPI bagi Tahun Melawat Malaysia dan juga apakah ROI-nya? Saya juga ingin tanya, memandangkan Malaysia menghadapi persaingan yang sengit dengan negara-negara jiran untuk menarik kemasukan pelancong asing, jadi saya ingin tanya, ada sesetengah negeri yang melaksanakan dasar-dasar yang kurang mesra dengan pelancong asing seperti tak boleh minum, tak boleh pakai seluar pendek, lekuk pakaian yang agak ketat. Adakah ini menjejaskan usaha kementerian dan macam mana kementerian menarik lebih pelancong asing untuk melawat negeri-negeri yang melaksanakan dasar-dasar seperti ini? Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Seputi. Ada beberapa perkara yang telah ditimbulkan oleh Yang Berhormat. Pertama adalah berkenaan dengan strategi jika dibandingkan Visit Malaysia Year tahun 2026 dengan yang terakhir iaitu 2014. Kita tahu pada tahun 2014 pengaruh digital belum lagi sehebat seperti masa kini dan sekarang kita melihat bagaimana kita boleh mengadaptasikan dan juga memaksimalkan pengaruh digital ini supaya jumlah para pelancong itu dapat dipertingkatkan. Kedua juga, kalau kita lihat daripada data yang kita hadapi dan kita dapati pada masa kini, banyak peningkatan yang telah dicapai oleh pihak kementerian itu sendiri. Contohnya, yang paling mudah saya berikan data ketibaan pelancong. Pada tahun 2023, sehingga bulan April, kita telah menerima 5,930,000 pada tahun 2023. Pada tahun ini sehingga bulan April kita telah menerima 7.56 pelancong yang hadir yang melawat negara kita. Ini secara jelas strategi yang kita telah paparkan ataupun kita telah hidangkan sedikit sebanyak memberi satu kesan yang cukup baik. Beberapa perkara yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Seputi, saya secara jelas ingin memaklumkan di Dewan Yang Mulia ini, setakat ini apabila kita ke negeri-negeri, kita dah buat show dan kita telah berinteraksi dan membuat sesi libat urus dengan kerajaan-kerajaan negeri, apa yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Seputi sebenarnya dalam keadaan yang cukup terkawal. Cukup terkawal dan cukup baik. Dan saya mohon supaya kita tidak perlu memperlihatkan perkara-perkara yang sebenarnya tidaklah menjadi satu perkara yang cukup serius di negara kita. Keduanya juga saya bersetuju dengan pandangan Yang Berhormat Seputi di mana bagaimana kita boleh membuat satu persaingan di antara negara-negara yang lain. Itu sebabnya kita memfokuskan beberapa niche sektor. Dan baru-baru ini apabila kita ke Pulau Langkawi, kita tahu untuk Pulau Langkawi bersaing hebat dengan pulau di negara jiran kita mungkin amat susah. Itu sebabnya mungkin kita akan memposisikan Langkawi sebagai pulau preferred Muslim destination. Supaya ianya lebih ke arah kekeluargaan, lebih ke arah keredaan ataupun kerohanian. Itu sebabnya perlu kita lihat setiap-setiap negeri memainkan peranan masing-masing. Tidak perlu setiap-setiap negeri melakukan perkara yang sama kerana ia akan menjejaskan dari sudut kompetitif itu sendiri. Terima kasih. Baik, Langkawi. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya terpanggil bila Seputi sebut seluar pendek ini. Tak habis-habis. Dan alhamdulillah Timbalan Menteri telah menjawab dengan begitu baik sekali. Dan saya juga nak mengucapkan tahniah kepada Timbalan Menteri yang sentiasa boleh kata sebulan sekali di Langkawi. Soalan-soalan apa soalan? Dan beliau begitu fokus. Dan kita dah terpun berbincang berhubung dengan berbagai-bagai masalah di Pulau Langkawi. Yang Berhormat Menteri, mungkin berita terbaru ini belum Yang Berhormat Menteri dapat.
Baru-baru ini kita mengumumkan bahawa Langkawi akan menjadi pulau salah satu pulau terbersih di dunia. Mana soalannya? Soalannya, sabarlah. Sabar. Yang Berhormat Datuk Speaker, Yang Berhormat. Sekarang ini masalahnya di Langkawi adalah lautnya terlalu kotor. Kotor sekali. Kalau Yang Berhormat sekali ini pergi ke Pulau Langkawi, saya minta ke laut. Khususnya di kawasan Bukit Malut. Kotor sekali lautnya. Jadi saya pohon kepada mereka-mereka yang selalu keluar ke laut untuk melihat sunset, mereka ini akan memerhati bahawa kotoran di Langkawi ini sudah out of control. Saya minta Yang Berhormat Menteri fokus kepada kebersihan laut. Dan saya pun tak tahu kementerian mana yang mengutip laut ini. Dan soalan saya, berapa banyak anggaran yang diberikan kepada Langkawi untuk kita hadapi visit Malaysia year ini. Terima kasih Tan Sri Datuk Seri Yang Di-Pertua. Yang Berhormat Menteri, silakan. Yang Berhormat, Langkawi di bawah kerajaan Madani ini, kita tidak pernah anak tirikan mana-mana negeri. Itu sebabnya secara spesifik Yang Berhormat Menteri saya sendiri telah mengarahkan kita perlu lihat dan angkat Pulau Langkawi ini sebagai salah satu pulau yang terunggur di negara kita. Keduanya berkenaan dengan kebersihan pantai. Kebersihan pantai ini sebenarnya di bawah pihak kerajaan negeri. Tetapi di bawah pihak kementerian kita, kita ada program kesukarelawan dan kita akan aktifkan program ini di Langkawi supaya pulaunya sentiasa di dalam keadaan yang tenang dan bersih. Saya tak boleh datang Langkawi balik-balik. Nanti jadi isu besar. Sekian, terima kasih.